Halo semuanya, aku Aska Azal ya, selaku ketua pelaksana acara gelar Akbar Ramadan atau yang biasa disebut GAR dari Sekolah SMA Negeri 4 Kota Bogor. Jadi acara ini tuh kita rutin lakuin di setiap bulan Ramadan oleh Pramuka Gugus Depan 03125 dan juga 03126. Tujuan acara ini adalah membantu masyarakat sekitar yang memang masyarakat yang berkebutuhan dari menengah ke bawah, dan kita tuh menjual harga-harga barang sembako yang emang murah dibandingkan pasar-pasar. Jadi sangat disayangkan banget kalau misalnya nggak datang ke acara ini. Terus juga acara ini juga bertujuan untuk agar kita itu sebagai tim Pramuka SMA Negeri 4 Bogor dapat menjalin silaturahmi dengan sesama anggota Pramuka lainnya, juga masyarakat sekitar. Nama saya Ibas, ibu rumah tangga. Dengan adanya pasar murah ini sangat membantu kami karena ini adalah kebutuhan untuk sehari-hari. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TV Pramuka Kuarcap Kota Bogor hari ini berada di Kuaran Bogor Selatan dalam kegiatan bajar dan santunan. Dan di sini ada Kak Kuarcap, Kak Dede Rahim. Kak Dede, boleh membicarakan tentang apa sih yang kita harapkan dari Pramuka untuk kegiatan Ramadan ini, Kak? Ya, jadi pertama saya ucapkan terima kasih, apresiasi kepada Gugus Depan SMA Negeri 4 Kota Bogor ya. Hadir juga kepala sekolahnya langsung. Kemudian juga Dewan Kerja Nasional Kuarnas juga ada hadir. Tentu ya alumni dari SMA Negeri 4 Bogor. Ada kaca juga Kak dulu. Ya, jadi ini satu program yang sangat baik, rutin dilaksanakan oleh Gugus Depan SMA Negeri 4 dalam rangka mengasah kepedulian anak-anak pramuka di SMA Negeri 4. Nah, hal ini tentu tidak lain karena memang determinasi dan juga keinginan dari semua pihak khususnya yang ada di SMA Negeri 4 untuk tadi mendorong kepedulian kepada masyarakat sekitar yang ada di wilayah Bogor Selatan saat ini. Nah, untuk itu saya harapkan tadi sudah saya sampaikan dalam sambutan, selayaknya ini bisa diadopsi ya oleh gugus depan yang lain, karena kan tidak semua masyarakat apalagi menghadapi bulan Ramadan, sebentar lagi Lebaran, mungkin tidak semua orang punya keberuntungan ya, beruntung. Ada juga yang kekurangan. Nah, dengan model kepedulian seperti yang dilaksanakan melalui GAR 2024 ini, mudah-mudahan masyarakat terbantu. Itu dari saya, sekali lagi apresiasi dan terima kasih juga kepada sponsor, donatur, orang tua, guru ya, khususnya guru di SMA Negeri 4, dan tentu pelaksanaan kita laksanakan di SDN Negeri Kertamaya. Ini juga mendekatkan kita kepada masyarakat di wilayah Bogor Selatan. Baik Kakak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.